selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih setia di Multimedia News. Pada siang kali ini kita akan membahas tentang kuliner yang ada di Indonesia, tepatnya di Kota Padang Pariaman, Sumatera Barat. Wilayah tersebut terkenal dengan kulinernya yakni salad lauk. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat kaya akan beragam objek wisata yang memanjakan mata, mulai dari gunung, air terjun, hingga pantai. Namun di balik semua itu, ada wisata kuliner yang selalu menemani perjalanan. Nah, sekarang saya sedang berada di Pantai Gandaria, salah satu pantai yang sangat terkenal di Padang Pariaman, Sumatera. Salah satu kuliner asli yang ada di Pantai Gandaria ini atau di tempatnya umumnya di Padang Pariaman adalah salad lauk. Nah, ini adalah cemilan yang sangat khas. Nah, untuk itu ayo sama-sama kita ikuti perjalanan atau kisah saya hari ini. Cekidot. Sebagai makanan khas, maka untuk mendapatkan salad lauk bukanlah hal yang sulit. Karena salad lauk banyak dijajakan oleh para pedagang. Selain itu, untuk menemukannya juga kita bisa mengunjungi toko-toko di sekitaran Pantai Gandaria. Di samping saya ada ibu yang merupakan salah satu penjual salad lauk. Ini kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Oh, ini makanan khas ya? Makanan khas di Pariaman. Makanan khas. Boleh dijelaskan dikit Bu, ini sebenarnya apa sih ini salad lauk nih? Ini tuh makanan dibuat dari kayak kalau bahannya tuh cuman kayak tepung gitu ya. Cuman di dalam itu ada campuran kayak ikan, pokoknya dari lauk-lauk lah gitu Bang. Oh. Lauk tuh kalau bahasa Indonesianya apa Bu? Ikan. Ikan ya. Ya, makanya sebenarnya salad lauk. Salad lauk. Gitu ya. Tepung apa ya? Tepung beras. Tepung beras ya? Saya juga yang pakai tepung karmi sebagian. Makasih ya atas informasinya. Tadi kita sudah menanyakan tentang salad lauk kepada si penjual. Nah, saat ini coba kita tanya-tanya kepada para pengunjung yang sedang mengunjungi Pantai Pariaman. Di samping saya, kebetulan sedang ada salah satu pengunjung Pantai Pariaman, yakni dengan Bapak siapa Pak? Pak Ori. Sedang apa di sini? Saya sedang berliburan Pak. Ini menikmati salah satu kuliner asli ya Pak? Ya, betul. Kita kan tahu bahwa salah satu kuliner cemilan dari Pantai Pariaman ini adalah ini, salad lauk Pak. Bagaimana sih tanggapan Bapak soal kuliner ini? Gimana rasanya? Gimana uniknya gitu Pak? Ya, unik Pak, karena ya, di samping rasanya memang enak, kemudian dia terbuat dari bahan-bahan cemilan dari beberapa alami, sehingga juga sehat untuk kita konsumsi. Dan saya lebih ini sih, lebih inginnya menikmatinya langsung di daerah asal khas makanan ini, yaitu di Padang Pariaman. Cocok nggak Bang salad lauk ini dimakan atau dikonsumsi bersama dengan makanan khas di Padang Pariaman lainnya? Betul sekali Bang, jadi yang lebih cocok ini dengan sate ya. Ini cocok sekali ya, apalagi kuahnya itu sangat cocok dengan salad lauk itu. Dan kalau kita coba ini, enak. Nah, selain tadi tanggapan dari Pak Oli, dan sekarang kita akan melihat first response dari beberapa orang yang makan salad lauk. Oke? Gimana rasanya Kak? Rasanya enak. Salad lauk rancak benar. Salad lauk enak sekali, mantap. Gimana Pak salad lauk? Mantap Mas, nomor umroh. Salad lauk, pupi enak cok. Memang khas. Khas Padang, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Memang di Padang ada. Nah, itulah tadi pemirsa liputan saya hari ini tentang cemilan yang ada di Padang Pariaman. Saya Maulana, mohon undur diri. Saya kembalikan ke studio.
Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Leo Prayoga Arepa, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.